Warga lingkungan 7 Kelurahan Mutiara Kisaran Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah kontrakan milik pelaku dengan inisial TI yang diduga menjadi sarang tempat pesta narkoba jenis sabu. Saat digerebek, satu orang pelaku berhasil melarikan diri dan dari dalam dapur rumahnya warga menemukan satu paket kecil sabu siap pakai beserta alat hisapnya. Menurut Ayub Butar-Butar Polmas Mutiara, pelaku baru sekitar 6 bulan menempati rumah kontrakannya tersebut. Namun belakangan ini warga merasa curiga terhadap gerak-gerik pelaku dan mulai resah atas perilakunya. Akhirnya warga pun ambil tindakan yang dimulai dengan melakukan pengintaian. Kalau yang kami tahu sudah 6 bulan, tapi kebetulan memang dia, kita informasi ke Kepling, sudah kita tanya, dia memang belum lapor. Nah, dan kegiatannya memang selalu kami intip sama saudara Jigul Tom dari pihak Kodim, Intel Kodim, memang mencurigakan. Jadi kalau dihitung sudah 1 bulan ini kita nggak pernah tidur malam, jam 3, jam 4, selalu kami intip. Lagi operasi, lagi mempersiapkan bahan. Selanjutnya untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek Kota Kisaran. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.